السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini, karena kita sudah memasuki sebentar lagi bulan korban ya, hari raya korban. Ini saya tadi bicara sama Ustaz Matani bagaimana kalau taklim kali ini saya bahas masalah bab korban ya. Karena korban ini tiap tahun dilaksanakan, Pak. Makanya bagaimana kita yang biasa korban ini semakin hari semakin paham bagaimana ilmunya daripada yang namanya korban. Kenapa? Karena banyak juga orang yang korban atau bahkan panitia korban yang suka lupa. Suka lupa bagaimana seharusnya secara syariat. Jadi perlunya kita setiap setahun sekali boleh juga kita bahas masalah korban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil udhiyati. Fasal ini menerangkan masalah udhiyah korban. Al-udhiyatu sunnatun. Korban ini hukum dasarnya adalah sunnah. Sunnah mu'akkad hukum dasarnya. Cuman korban ini ada juga yang hukumnya wajib. Apa korban yang wajib ini? Yaitu korban yang manzur. Korban yang dinazarkan ini wajib. Tapi kalau korban yang tidak dinazarkan, ini hukumnya sunnah. Sunnah mu'akkad. Nah makanya si pengorban ini berhak untuk mendapat bagian sepertiga. Ini kalau korban sunnah. Tapi kalau korban wajib, yang korban ini tidak boleh makan daripada daging korbannya tadi. Ini korban wajib nazar. Contoh gini, misalnya kalau saya berhasil dalam cita-cita saya, maka nanti itulah saya mau korban sapi. Dari saat sudah terucap dia nazar korban sapi, maka korban itu hukumnya wajib bagi dia. Dan dia tidak boleh mendapat bagian. Gak boleh makan daripada daging korbannya. Kenapa? Karena itu korban wajib, korban yang dinazarkan. Tapi kalau korban yang sunnah, ini tidak boleh ya. Sepertiga, itu boleh. Atau bahkan sebaiknya gak usah minta, Pak. Kenapa? Karena kita udah niat korban itu loh. Gak usah minta kalau bisa ya. Cuman permasalahannya kan kadang-kadang yang korban ini, minta itu, macam-macam kan ya. Sampai akhirnya kesannya minta tolong dipotongin doang. Gitu kan. Nah kenapa terjadi yang semacam itu? Karena memang kadang-kadang gak paham ya. Wa mayadbahum minan ni'ami taqarruban ilallahi yaumal idi wa ayyamat tasyrik. Jadi korban ini adalah menyembelih ya. Dan binatang ternak tujuannya apa? Taqarruban. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu agar supaya bisa dekat ini harus korban, Pak. Contoh gini aja, ada orang mau nikah harus korban juga. Korban istilahnya mendekatkan kepada calon mertuanya bawa martabak misalnya kan. Itu korban juga itu. Supaya dekat. Nah makanya kalau sudah korban itu karena tak korban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
Jadi kalau bisa kagak usah ngarepin. Ya kan? Bahkan enggak usah minta apa-apa toh. Apalagi sudah umur di atas 60 daging mau buat apaan, Pak? Ya kan? Suruh makan daging udah kolesterol udah tinggi macam-macam kan. Karena daging banyak kagak kemakan. Ya contohnya gini aja, misalnya seorang pemuda korban martabak ke calon mertuanya. Eh calon mertua ini saya bawa martabak nih. Cuman jangan dihabisin, saya sisain ya. Kan enggak pantas juga, Pak. Kenapa? Tujuan itu untuk korban, untuk korban kepada calon mertua. Nah, ini kita menyembelih daripada yang namanya binatang ternak ini taqarruban ilallah, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu dilaksanakan? Yaitu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Ya. Itulah bedanya antara korban dengan akikah. Kalau akikah kapan saja boleh dilaksanakan. Tapi kalau korban ini harinya sudah ditentukan. Hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik itu aja udah. Selain itu sudah tidak boleh lagi dan tidak bisa disebut sebagai korban. Atau bahkan misalnya penyembelihan sebelum sholat itu enggak, bukan korban juga namanya. Atau bahkan selesai Tasyrik bukan korban juga namanya. Jadi waktunya pun ini sudah ditentukan. Wal aslu fiha qabla al-ijma, dan adapun hukum asalnya sebelum ijma ulama, maka firman Allah Subhanahu wa taala, wal butna ja'alnaha lakum min sya'irillah. Ada juga fasholli li rabbika wanhar. Ini dasarnya sebelum adanya ijma. Wa hiya sunnatun muakkadatun wa si'arun zahir. Dan korban ini hukumnya sunat muakkad. Dan siar agama yang zahir. Jadi siarnya itu jelas banget kalau sudah ada korban. Makanya masyarakat sudah pada kumpul, orang Islam pada kumpul kan ya. Bahkan kadang-kadang yang enggak pernah ke masjid juga, Pak. Itu sang siarnya itu. Itu siarun zahir. Nah, karena ini merupakan siarun zahir yang bagi liman qadar 'alaiha ay hafadhu 'alaiha. Nah, makanya karena ini merupakan siar agama dan sunnah muakkad, maka hendaklah bagi orang yang mampu melestarikan atau menjaga daripada yang namanya korban. Jadi bagi yang mampu tiap tahun korban. Kenapa ini syiar? Wa dzaba Malik rahimahullahu ila wa wujubiha. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, Imam Malik mengatakan bahwasanya korban ini hukumnya wajib. Ini dalam mazhab Maliki. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu yajibu 'alal muqimi bil baladil muzir wa hadzal ladzi yamliku nisaban. Dan menurut Imam Abu Hanifah bahwasanya korban ini adalah wajib bagi seseorang yang tinggal di suatu negara, satu daerah, dan dia termasuk orang mampu, orang kaya, dan mempunyai daripada nisab, ini wajib. Orang kaya yang memang punya kelebihan, Pak, ini wajib, Pak, korban. Jangan sampai dia sebenarnya mampu korban, orang kaya, tapi kemana-mana jadi kupon mulu, kan. Padahal dia mampu, dia. Dia wajib kalau mampu itu. Nah, kecuali kalau memang enggak mampu, ya memang enggak apa-apa, namanya juga enggak mampu. Ya kan? Tapi bagi yang mampu, maka dalam mazhab Maliki adalah hukumnya wajib, ya. Itu. Jadi diusahakan kalau memang mampu, kalau enggak mampu ya namanya enggak mampu, ya enggak apa-apa kan. Fa fi Tirmidzi anna wa alaihi salatu wasallam qala umirtu bin nahli wa huwa sunnatul lakum. Ini merupakan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu bin nahli. Saya diperintahkan untuk berkorban. Artinya apa? Bagi Nabi ini wajib korban. Wa sunnatu alaikum. Dan sunnah bagi kalian. Artinya apa? Bagi umatnya ini sunnah, tapi bagi Nabi ini wajib hukumnya. Bahkan di dalam meriwayatkan juga Darul Qutni, kutiba alai annahu walaysa biwajibin alaikum. Telah diwajibkan atasku, kata Nabi, untuk berkorban,
tetapi tidak wajib atas kalian. Artinya bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam korban ini adalah sunnah, ya. Ya memang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu sarananya sunnah. Kenapa? Karena yang namanya wajib itu sudah dipastikan. Wajib sudah ditentukan. Sehingga yang namanya wajib itu enggak bisa ditambah dan enggak bisa dikurang. Lah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu maka dengan cara yang sunnah tadi, ya. Maksud ada yang sebut sunnah, ada yang mandub, ada yang mustahab, ada yang tatawu, ya. Itu semuanya adalah suatu amalan yang di luar daripada yang namanya wajib. Ini sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Muslim min hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha annahu alaihi salatu wasalam qala, ini di dalam sahih Muslim bersumber daripada Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzilhijjah wa arada ahadukum ay duhya falyumsik an sha'rihi wa aswari." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya apabila kalian sudah melihat bulan daripada Dzulhijjah, artinya sudah masuk daripada bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ay duhya, sedangkan di antara kalian ini ada yang menghendaki atau ingin korban, ya, sudah masuk bulan Dzulhijjah dan ingin korban, maka fal yumsik an sya'rihi wa aswarihi, maka janganlah memotong rambut dan juga memotong kukunya, ya. Jadi kalau yang hendak korban, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah itu ada larangan motong kuku dan juga motong rambutnya. Alasannya kenapa? Annahu ala qattiya ala al-irada, karena itu rambut dan kuku itu ada hubungannya dengan yang namanya korban tadi itu, ya. Dan ini memang kadang-kadang banyak juga yang enggak paham, Pak, ya. Sehingga mau korban besok tadi masih motong rambut, motong kuku, karena enggak paham, enggak tahu. Nah kenapa enggak tahu? Ya karena enggak pernah ngaji gitu loh. Enggak pernah datang kepada ulama, enggak pernah pengajian, sehingga ya banyak hal-hal yang dia itu sebenarnya tidak paham, ya, tidak ngerti. Sehingga banyak juga langgaran, ya, yang dilanggar. Kenapa? Karena enggak pahamnya tadi. Nah, di sana perlunya bagaimana setiap kita orang Islam ini yaitu banyak duduk majelis taklim. Makanya saat mau zakat, maka sebaiknya kita kaji masalah bab zakat. Di saat kita mau korban, kita kaji masalah bab korban. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau kita korban, kita zakat itu sesuai dengan arahan, sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena jangan sampai kita ibadah itu hanya bermodalkan semangat, Pak. Karena ada orang semangat banget, cuma gak tahu ilmunya, ini bahaya juga, Pak. Contoh gini, dia lagi semangat banget sholat, habis asar sholat sunat, nah, itu kan. Padahal orang pulang semuanya, perasaannya, wah ini orang pada malas, kayaknya cuma gua doang nih yang rajin nih sholat sunat. Padahal kan salah dia, gitu kan. Habis subuh sholat sunat. Kenapa? Modal semangat, gak ada ilmunya, gitu kan. Nah, di sila pentingnya bagaimana kita duduk di majelis ilmu. Agar apa? Agar supaya amalan kita itu dituntun dengan ilmu, sehingga amalan kita itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza arafta hadza fattadhiyatu sunnatun alal kifayah. Lah makanya setelah kita mengetahui daripada korban ini, hukum korban ini, dan korban ini merupakan satu sunnah kifayah. Kan ada yang namanya fardu kifayah. Sini ada sunnah kifayah. Idza fa'alaha wahidun min ahlil baiti ta'addi ala kulli haqqis sanah. Nah, makanya bila satu keluarga itu sudah menunaikan daripada korban, maka sudah mencukupi untuk satu keluarga tadi. Hanya kita korban, Pak, sebenarnya enggak usah, oh ini untuk si A, ini si B, enggak usah, Pak. Cukup untuk atas nama keluarga. Oh ini keluarga Pak Muksin,
Dengan Pak Muhsin menunaikan korban, berarti seluruh keluarganya ini sudah tercukupi. Ini kan kenapa? Karena sunnah kifayah. Walau tarakaha ahlu baitin karaha lahum dzalik. Dan apabila satu keluarga tadi meninggalkan daripada korban, enggak ada yang korban satu keluarga, maka di situ makruh. Wal mukhatibu biha al-hudud qadir, dan hitoknya, arahnya hukum tadi kepada orang yang merdeka dan yang mampu. Artinya apa? Artinya satu keluarga itu mampu, dia termasuk orang kaya, tapi enggak ada korban satu keluarga, itu makruh. Ya. Tapi kalau satu keluarga sudah diwakili ada satu orang, itu sudah cukup. Karena itu sunnah kifayah. Ya. Jadi sudah diwakilin satu orang dalam satu keluarga, itu sudah mencukupi untuk yang lainnya. Makanya ada yang namanya fardu kifayah, di sini ada yang namanya sunnah kifayah. Ya. Jadi kalau dalam satu keluarga yang mampu meninggalkan korban, berarti hukumnya itu makruh. Jadi kita niat Pak, kalau memang kita ada kemampuan diusahakan ya korban. Wala yajuzu 'alal mayyit 'ala al-ashah. Menurut qaul yang ashah, korban ini tidak boleh untuk si mayit. Artinya Pak, artinya korban ini khusus untuk orang hidup. Kenapa? Tujuannya takorban. Lah kalau untuk orang yang sudah meninggal dunia itu jatuh sedekah Pak, pengkorban itu. Ya. Nah cuman yang terjadi kadang-kadang banyak juga korban ini atas nama bapak saya yang sudah meninggal, ini kakek saya yang sudah meninggal. Padahal gak seperti itu Pak. Jadi korban ini untuk orang yang masih hidup. Ya. Jadi wala yajuzu 'anil mayyiti 'ala al-ashah, benar kalau yaso. Jadi korban ini tidak diperbolehkan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi untuk orang yang masih hidup. Nah kalau yang sudah meninggal dunia itu nanti jatuhnya sedekah. Illa ayyusya biha, kecuali orang yang meninggal dunia tadi sebelumnya, sebelum meninggal dia berwasiat untuk korban. Tajusu an yabatu anhu fima ainuhu binazrin qabla mautihi. Nah makanya kalau dia sudah ada nazar sebelum meninggalnya, ya maka itu diperbolehkan dikorbanin oleh ahli warisnya. Misalnya dia punya nazar sebelum meninggal dan wasiat, nah saya punya nazarnya saya mau korban tahun depan, tiba-tiba meninggal dunia Pak. Nah ini boleh ditunaikan dan harus ditunaikan oleh ahli keluarganya, ya itu. Tapi kalau istilahnya orang yang meninggalnya itu sudah lama, ya sudah bertahun-tahun, maka di situ tidak boleh dikorbanin, ya misalnya korban untuk kakek saya itu nggak boleh Pak. Nah. Lalu bagaimana sedekahin aja, punya kambing udah potong aja bawa ke masjid ini, makan-makan sedekah untuk kakek saya itu aman Pak, itu nyampe pahalanya itu. Tapi kalau kita korban hanya khusus orang-orang yang masih hidup itu korban, ya. Silakan Pak, berikan pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah korban Ustaz, di itu di masjid apa yang di taklim Ustaz? Nah, gini ya. Jadi kalau masalah korban di masjid apa di majelis taklim? Sebenarnya yang namanya korban itu di mana saja boleh. Dan korban ini sebaiknya itu dipotong sendiri, Pak. Sebaiknya itu. Tapi kalau memang nggak bisa motong sendiri, ya bisa juga kita serahkan ke panitia atau bahkan istilahnya ke tukang jagal, tukang potong. Kenapa? Karena yang namanya motong kan nggak sembarang orang bisa. Jadi mau di halaman masjid juga boleh, diserahkan ke panitia masjid juga boleh, masjid silakan kemana saja. Jadi korban ini boleh ke siapa saja. Nah cuman panitia korban ini ya termasuk memang harus orang-orang yang ikhlas Pak. Orang-orang yang memang siap seandainya nggak kebagian saya terima itu lah. Ini. Kenapa? Karena jangan sampai jadi panitia korban ini kepala diambil, kaki diambil, semuanya diumpet, ini nggak boleh, haram itu Pak. Ini kan? Kenapa? Karena yang namanya panitia ya itu kan sebagai perwakilan daripada sahibul korban.
Itu kan. Nah, yang namanya panitia itu pun harus tidak boleh ada kesannya itu diupain. Enggak ada kesan upa. Dibagi boleh bagi, tapi bagiannya juga rata. Jadi enggak boleh ah ini kelebihannya panitia enggak boleh itu, Pak. Ya. Harus dibagi rata kepada orang Islam. Ya makanya yang namanya orang siap jadi panitia korban ini memang orang yang punya sifat ikhlas dan dia siap seandainya dia tidak kebagian. Ya. Toh seandainya dia ngambil banyak juga buat apa Anda di rumah? Enggak kemakan. Apalagi cuma berdua di rumah kan suami istri, udah kakek-kakek nenek-nenek ngambil 10 kilo buat apaan tuh coba? Mubazir kagak kemakan. Itu kan. Nanti habis makan seiris saja udah kolesterol tinggi, udah asam urat gak karuan gitu kan. Nah makanya kembali lagi kalau jadi panitia harus benar-benar orang yang ikhlas ya, yang tidak mengharap. Kayak apa itu tukang potongnya itu, Pak. Kan kadang-kadang tukang potong, ya saya nanti bagian kulitnya ya. Oh gak boleh itu, Pak. Kenapa? Karena tukang potongnya itu kan sudah dapat upah. Dan yang upahin itu adalah yang tukang korbannya. Lah makanya gak boleh istilahnya tukang yang motong itu minta kepala, minta ini gak boleh. Kenapa? Karena dasar dari para korban adalah al-intifa', ya. Jadi kemanfaatan. Itu seperti itu. Nah juga nanti kan di sini ada juga keterangannya, termasuk yang gak boleh jual kulit, itu gak boleh itu. Jual kakinya itu gak boleh, Pak. Cuma yang terjadi kadang-kadang banyak di masjid-masjid yang masih melakukan seperti itu. Itu kan. Alasannya apa? Untuk makan panitia, enggak boleh. Ini harus benar-benar di kemanfaatan dikasihkan orang. Kan ada suatu masjid ini, dia kulitnya dikasihkan imamnya, dikasihkan ustadznya, dikasihkan inilah. Nanti setelah nyampe kepada imamnya tadi terserah mau dijual juga silakan. Yang penting jangan sampai panitia ini menjual daripada yang namanya kulit dan lain sebagainya. Kan. Cuman ada juga istilahnya kasus ini, udah kulit saya kasih kamu ya. Kamu jual lah, tapi nanti panitia bagiin. Ada juga itu, Pak. Ya. Itu namanya kong kali kong, enggak boleh juga seperti itu kan. Jadi yang aman itu misalnya, oh kulit apa? Kasih Pak Musin. Udah, aman dah. Dan nanti siapa Pak Musin dikasih di apa itu mau dijual, mau dibikin kerupuk, silakan aja. Itu. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ada, Pak. Ya. Assalamualaikum. Itu yang saya dengar barusan itu masalah daging. Kita sekeluarga muslim sana ini sapi. Itu kalau misalnya saya menerima sapi itu, itu harus kita saya kembalikan atau kembalikan ke masjid lagi karena itu sapi yang saya kurbanin gitu, atau kita saya kasih langsungnya ke tetangga gini. Cara ngatasinya gitu. Jadi kalau masalah korban misalnya sampean mau korban, sampean potong sendiri di rumah juga boleh. Potong sendiri di rumah terus bagi-bagiin sama tetangga itu boleh juga. Atau bahkan kalau memang sampean itu nggak bisa motong, kasihkan aja ke masjid ke panitia. Karena apa? Panitia ada tukang potongnya sendiri. Itu boleh itu seperti itu. Iya, yeah. Yang saya takut itu saya juga disana jadi panitia. Takutnya nanti ada orang yang udah itu kasih aja tuh dagingnya ke warung atau gimana gitu. Itu harus saya tolak ya. Gini. Yang penting yang namanya panitia, orang Israel apa itu oleh berkorban itu jangan ada kesan ngambilnya itu kayak upah lah ya, kayak istilahnya ngambil banyakan itu jangan itu, Pak. Ya, jadi bagaimana korban itu dibagi secara rata. Kalau memang misalnya 1000 kantong tiba-tiba lebih 10, yang 10 itu ya udah bagi lagi, bagi lagi. Jadi memang di situ panitia yang harus ngempet istilahnya, harus istilahnya gimana ya, harus benar-benar tahan lah ya. Karena apa? Karena kalau nggak gitu, Pak, dosa nanti itu kan. Apalagi ngambil kulit, ngambil daging, ngambil ini, itu semuanya pada diumpetin itu banyak seperti itu, Pak. Lah kenapa? Seperti itu karena nggak paham, kan?
Karena enggak paham, enggak pernah ngaji. Padahal dia itu ngambil kepala kambing, ngambil kadang-kadang kagak keurus, Pak. Sampai busuk kadang-kadang kagak kemasak. Ya kan? Makanya manusia ini biasanya ini lebih gede nafsunya daripada perutnya. Ya kan? Nafsunya mah gede banget, kagak dimakan. Ya kan? Makan daging 3 potong aja, Pak, itu udah berat. Coba bayangkan. Nah kalau sampai punya segini-segini, waduh, Pak, itu berat itu, Pak. Ya kan, kagak kemakan, saya kan mubazir. Lah makanya, ya, kalau misalnya jadi panitia harus siap untuk gak kebagian, harus siap ikhlas, ya. Kenapa? Karena ini yang namanya apa itu kurban ini adalah untuk dibagikan kepada orang sekitar, ya. Dan boleh juga kepada orang kaya, boleh juga dapat kurban hadiah, ya. Boleh juga kepada orang miskin dan lain sebagainya. Tujusufiya al-jada'u minad dha'ni. Dan korban ini bisa juga merupakan domba yang sudah umur 2 tahun. Wasani minal ma'zi wal ibil wal baqar. Bisa juga kambing juga umur 2 tahun dan juga bisa juga terdiri pada unta dan juga wal baqar dan juga sapi. Ini. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin. Unta ini boleh untuk 7 orang. Wal baraka wal baqaratu an sab'atin. Sapi bisa juga untuk 7 orang. Wa syatu an wahidin, dan domba ini untuk 1 orang. Ini apa itu binatang-binatang yang boleh dibuat daripada korban. Nah, makanya sepadan daripada sapi ini termasuk kebo, ya. Kebo ini boleh. Kenapa? Karena kebo ini dengan sapi wanah biha, ya. Istilahnya samalah antara kebo dengan sapi. Makanya sapi dan kebo ini boleh untuk dijadikan korban. Yusaratu fima yudahibihi umurun. Ini ada juga syarat-syarat dalam korban. Ado azabku. Yang pertama hewan penyembelihan. Wasani azabih. Yang kedua adalah orang yang menyembelih. Wasani soal waktu. Waktu. Waktunya kapan? Hari raya Idul Adha dan hari Tasrek. Itu waktunya. Yang ketiga. Warabiu ayyakuna minal ibil wal baqari wal ghanami bi anwa'iha li ayati wal akhbar. Dan yang keempat syaratnya harus bisa juga unta, bisa juga sapi, bisa juga kambing atau sejenisnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, gimana? Ini seandainya apa namanya sapi kurang satu gimana itu? Enggak apa-apa kan? Maksudnya kurang ada 6 gitu. Ya enggak apa-apa. Jadi maksudnya sepaten ini ya, yang apa itu istilahnya paling banyak itu 7 hanya orang. Untuk 7 orang. Itu ya, untuk masalah sapi. Saya mau ini nanya ya. Ya. Saya kan di sini humas. Saya kadang-kadang kan ke masyarakat. Saya bilangin kalau kurban tolong ya yang ikhlas itu namanya panitia kan namanya dia. Saya minta tolong dievasin kan, jangan ada begini gitu. Kalau saya itu umumnya gimana tuh, saya ngasih tahu gitu biar karena nggak ada omong-omongan gitu yang kurban jadi tenang gitu, ikhlas gitu. Ya gini. Jadi yang namanya orang korban ya itu biasanya memang ikhlas, Pak. Kalau nggak ikhlas banyak orang nggak mau korban. Sebenarnya yang perlu sampean kasih tahu itu panitianya. Itu kan. Bahwasanya nanti bagaimana cara pembagiannya, ya. Jangan sampai ngumpetin kaki, ngumpetin kulit, ngumpetin kepala itu. Oh, di panitia sebenarnya kasih tahu itu. Kenapa? Karena pelanggaran itu kadang-kadang ada di panitia. Ya kan. Kadang-kadang apa itu istilahnya kayak sistemnya kayak apa itu tiba-tiba jual kulit dan lain sebagainya untuk alasan makan itu enggak boleh itu, Pak. Ya. Jadi harus panitia harus paham itu. Kenapa? Agar supaya tidak menggugurkan daripada korban seseorang. Nah, terus kalau yang korban ini ya kasih tahu juga bahwasanya sebagai pengorban ini ya, kalau bisa udah kagak bisa minta, bisa apa itu istilahnya bagiannya samalah dengan yang lain lah kalau bisa lah. Kenapa? Karena tujuan tak korban
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai ya tujuannya korban tapi itu minta ini minta itu sampai akhirnya kesannya kayaknya suruh motongin aja. Udah korbannya kambing satu kurus mintanya macam-macam kan gitu. Silakan Pak, silakan bertanya lagi. Ini bab korban ini mungkin ada tiga kali empat kali pertemuan masih ada kita bahas nanti apa saja yang kira-kira dimakruhkan dalam korban ya. Selainnya nanti apa yang tidak boleh buat korban. Makanya kalau korban ini yaitu ya kalau sapi yang gemuk. Yang laki gemuk ya. Yang enggak boleh cacat. Begitu juga kambing kan. Kambing itu yang gagah, yang enggak domba besar. Karena kenapa? Karena kalau korban ini cacat, Pak. Seperti gini aja, kita ngasih orang kita kasih yang enggak bagus aja kan. Orang kadang-kadang malas juga kan. Ini kasihkan Allah ini, Pak. Dipersembahkan ke Allah ini, taqarruban. Lah makanya harus yang paling baik. Nah, makanya untuk apa itu istilahnya beli sapi korban pun ini kalau untuk korban ini, Pak, ini enggak usah nawar. Iya. Kan? Cuman yang terjadi kan kadang-kadang cari di sini cari yang murah. Padahal untuk korban enggak usah nawar. Jadi misalnya 7 orang dapatnya 2 uang 21 juta, ya udah itu. Beliin dah itu sapi harga 21 juta. Cuman ada kasus juga yang terjadi ya. Dari pengorban dapatnya 21 juta, dia cari-cari sapi yang murah dapatnya 19 juta. Yang 2 juta itu untuk panitia, itu enggak boleh, haram itu, Pak. Ya. Nah, makanya kalau misalnya iuran seperti itu ya udah. Beli harga berapa? 21 juta. Berapa orang? 7 orang. Ya udah. Satu orang 3 juta. Nah, nanti setelah terkumpul 7 orang 21 juta tadi tawarkan kepada yang mau korban tadi. Gimana? Ini mau dipotong sendiri atau gimana? Oh iya, Pak, potong sendiri, Pak. Oh iya, bagus. Silakan potong sendiri. Potong sendiri, cincang sendiri, bagi sendiri boleh, bagus sama Pak. Tapi kalau si pengorban tadi bilang, waduh Pak, saya nggak ada yang bisa motong, Pak. Yaudah, kalau nggak bisa motong, maka kita pakai jasa pemotongan. Pemotongan ini nggak gratis. Boleh nggak satunya ini 500 ribu misalnya kan. Nah, 500 ribu ini, ya udah kalau gitu kumpulin lagi 100-100 atau berapalah untuk 7 orang. Ya. Misalnya dapatnya 700, ini kita kasihkan kepada tukang potongnya. Jadi bukan ngambil dari uang yang 21 juta tadi. Lah panitia bagaimana? Panitia yang omongin juga sama yang korban. Ini kan panitia ini kan apa itu istilahnya kerja, Pak, Bu. Ya. Makanya bagaimana kita kasih makan juga? Bagaimana? Ya udah kita urunan juga. Ya udah misalnya urunan 200-an lah untuk panitia itu cukup. Lah karena ya ini sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya saat kita korban itu enggak boleh kita ngambil lagi korban lalu kita masak itu enggak boleh, Pak, untuk panitia. Kenapa? Karena di situ alasannya ada kesan upah. Nah, gitu kan. Jadi itu tadi ya. Yang untuk makan panitia ya bisa juga istilahnya urunan atau bahkan dikeluarkan dari masjid dari mana silakan. Yang penting jangan sampai ngambil daging kurban tadi. Kenapa? Karena ada kesan nanti disitu adalah upah untuk makan daripada panitia. Itu. Silakan ya, berangkat lagi. Ya. Ya. Kalau misalkan tadi bahwa kita menyampaikannya adalah bahwa iuran itu yang 7 orang itu akadnya sudah termasuk dengan biaya operasional. Jadi sudah diserahkan ke panitia. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Ah, gini. Jadi akadnya itu operasional sama korban itu jangan sampai apa disatukan. Ya. Karena korban-korban operasional. Lah makanya kalau memang akadnya korbannya itu 21 juta harga sapinya, 7 orang berarti 3 juta. Udah 3 juta itu aja udah. Lah ada pun nanti untuk operasional untuk makan panitia untuk pemotongan
itu biayanya sendiri lagi. Jadi jangan dicampur antara korban dan operasional, ya kan? Karena nanti di situ ada kesan panitia itu mengambil daripada keuntungan di situ, Pak. Di situlah yang larangannya itu. Makanya kalau korban ini sifatnya adalah intifa, ya, makanya harus dipisah mana yang memang untuk beli sapinya korban dan mana untuk apa itu istilahnya panitia makannya dan potongnya dan lain sebagainya. Makanya banyak juga masjid-masjid yang sudah dipisahkan. Jadi korbannya 3.100.000 ditambah 400.000, tapi itu berbeda itu, ya. Kumpulnya berbeda. Yang untuk korban kumpuli sendiri, yang untuk operasional kumpuli sendiri. Jadi antara untuk beli sapi korban, hewan korban dan operasional itu dua apa itu yang berbeda, ya. Itu dua uang yang berbeda, ya. Jadi yang beli korban khusus, yang untuk operasional pun juga khusus. Ya, Ustaz, maaf Ustaz ya. Kan dalam prakteknya itu kadang-kadang kita nggak bisa sama rata seperti itu Ustaz. Jadi misalkan kita beli hewan yang umur 1 juta, ternyata di lokasi itu ada yang gede, ada yang kecil, gitu. Nah, jadi kita nggak bisa langsung semua sama itu umur 1 juta, gitu. Mungkin pedagangnya minta, oh ini agak gede, 23 juta, kan nggak bisa juga. Saya ngumpulin umur 1 juta, pokoknya saya beli umur 1 juta, terus saya milih yang 4 ekor ini. Kan pedagang juga nggak mau seperti itu, Ustaz. Makanya kita itu jadi lebih fleksibel mengumpulkannya itu sesuai apa namanya, sudah termasuk akarnya sudah operasional. Nah, ketika kita mencari hewan, nah kendalanya seperti itu. Oh, jadi ini agak gede, kita agak lebih besar, agak lebih mahal. Nah, kita ambil dari yang seperti itu. Yang penting pada saat laporan itu kita buka semuanya bahwa semua dana operasional yang terkumpul itu digunakan semuanya hanya untuk kurban. Itu. Nah itu kalau seperti itu bagaimana Ustaz? Karena kan kendalanya adalah teknis ya sebenarnya. Mungkin yang kedua Ustaz, tadi kan Ustaz bilang bahwa panitia itu jangan sampai ada kesan menerima upah dengan menerima bagian yang lebih besar daripada yang lain. Nah bagaimana kalau yang menerima itu terkesannya adalah dia dapat dari sana dan dapat dari sini? Itu gimana Ustaz? Nah, iya. Jadi gini, untuk solusinya, karena kan praktek di lapangan ini, kan hewan ini ada yang kecil, ada yang besar kan, ada 21, 23 itu. Lalu bagaimana? Ya solusinya itu cara syariat ya. Jadi yang mau korban diajak aja lihat. Ini Pak sapinya, kira-kira maunya yang mana? Kenapa? Karena kadang-kadang ya orang yang mau korban itu dia nggak mau ikut. Cuman di saat dapat kecil nyalain panitia gitu kan. Ya kan. Wah itu kok kecil, ini gede gitu kan. Nah makanya sebaiknya perwakilannya diajak. Gimana kira-kira yang ini cocok gak kira-kira? Supaya apa? Supaya panitia nanti tidak disalahkan. Dan agar supaya duit yang untuk korban dan untuk operasional itu dipisahkan ya. Artinya tidak dicampur antara untuk korban dan operasional. Dan adapun kalau masalah orang dapatnya banyak ya, misalnya Pak Muhsin bukan panitia kan, karena Pak Muhsin ini dari Darussalam dianterin, ada kan isi di sana juga kan, dari Ahli Kars dianterin, dari sini dianterin, dari Baitul Aman dianterin, itu nggak apa-apa itu, ya. Kenapa? Karena dia sebagai penerima, kan? Yang nggak boleh itu sebagai panitia, gitu kan? Nah, tapi panitia tadi kalau seandainya diantarin dari Suprapto diantarin ini, diantarin boleh silakan. Ya. Yang tidak boleh itu dari tempat korban, dia sebagai panitia korban, dan di situ kesannya ngambilnya banyakan dan terkesan itu upah. Itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Tapi kalau diantarin dari mana-mana juga banyak, boleh silakan aja Pak. Ya kan? Saya sendiri aja kan dapatnya banyak juga. Kan? Dari ini ngantarin ke Gunung Palang, ngantarin sepeda ngantarin. Cuma saya bagi-bagi lagi lah. Ya. Berat tetangga-tetangga. Kenapa? Karena kebanyakan buat apaan gitu loh. Kebanyakan daging pusing juga kepala kan, gitu kan. Ya biar dimanfaatin ya untuk orang yang bagiannya sedikit, jadi kasih aja. Itu seperti itu. Ya emang kan kita mau ikut syariat mah berat juga, Pak. Ya, jadi kita emang harus apa itu istilahnya menekan nafsu juga. Menekan nafsu juga seperti itu.
Silakan Pak, pengen ada pertanyaan lagi? Dan ini kalau masalah apa itu tentang masalah tujuh orang ya. Wa tujzi'un batanatu an sab'atin wa qatal baqarah. Jadi untuk unta ini cukup ya untuk tujuh orang dan begitu juga sapi. Liwaru Jabir radhiyallahu anhu qala naharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil idfiya al badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Rawi Muslim. Jadi ini daripada Jabir, bahwasanya Jabir cerita saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Hudaibiyah ya, hari raya korban di situ, korban di situ. Jadi tujuh orang, unta ini untuk tujuh orang dan sapi ini pun juga untuk tujuh orang. Ini dasar hadisnya kan, bahwasanya diperbolehkan satu sapi, satu unta atau satu kebo ini untuk tujuh orang. Tapi memang ya afdolnya itu kalau bisa ya satu sapi itu satu orang, satu keluarga Pak. Ini afdolnya kalau bisa. Ya kan? Kenapa? Karena yang namanya korban Pak, ini kan untuk Allah taqarruban. Makanya apa yang kita korbankan maka nanti pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya orang yang biasanya korban banyak itu enggak ada ceritanya miskin gara-gara korban, Pak. Ya. Jadi enggak ada ceritanya orang miskin gara-gara korban, enggak ada ceritanya itu kan. Kalau miskin gara-gara judi banyak tuh. Kalau gara-gara korban enggak ada. Maka misalnya orang korban satu sapi misalnya kan. Mungkin enggak lama lagi Allah ganti itu. Dengan berbagai macam cara ya. Atau bahkan kadang-kadang dia pun enggak sadar bahwasanya itu sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya bagi yang mampu ya, misalnya punya tabungan 1 miliar. Nah, ini wajib ini, Pak. Kenapa? Karena udah mampu. 1 miliar diambil 21 juta berapa cuman kan? Itu enggak sampai 2,5%. Ya memang kalau kita bicara masalah korban ini tergantung nyali. Kadang-kadang ada orang kaya nyalinya enggak berani. Ada orang miskin nyalinya berani, itu ada. Makanya kan ada kisah nenek-nenek tiap tahun itu korban tuh. Padahal dia pemulung. Walaupun korbannya cuma kambing doang, ya tiap hari itu ngumpulin sampai akhirnya satu tahun terkumpul untuk bisa membeli daripada yang namanya kambing. Kenapa? Karena nenek-nenek ini nyalinya berani. Ada juga pengusaha besar tapi kagak berani. Dengan, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita ya, keluasan bagaimana setiap tahun ini kita berusaha untuk melaksanakan daripada yang namanya korban. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.